yang spesial. Oke. Baik. Ya ya, silakan, silakan. Ustaz mengajar ni special banding dengan ustaz-ustaz yang memang background dia agama kan? Ya, betul. Kan? Jadi dia biasa yang background agama akan mengajar bahasa Arab berdasar ayat kitab. Dan dia biasanya akan bagi definisi-definisi yang panjang-panjang tu. Yang mana kita orang biasa ni jadi banyak sangat kita nak hadam kan? Ya, betul. Jadi kita nak benda tu simple, senang faham. Ha. Ya. Terus pada sini. Oh, eh, macam tu saja rupanya. Ha, jadi bila sebut definisi nahu itu adalah kalam itu adalah dia dalam bahasa Arab dulu apa semua. Dan nak pergi masuk tu dalam definisi saja pun kita rasa masya-Allah beratnya. Ha, jadi ustaz bagi ni memang ringan dia. Alhamdulillah. Just follow tapi yang penting kena uli tu lah. Kena faham konsep dia lah. Ya, memang saya memang tak nak tekankan istilah. Ya, saya sama sangat. Macam kalau kita ajar budak mengaji, kalau kita katakan ini apa idgham al-guna, idgham bila guna, semua kita guna istilah-istilah tu, kadang-kadang diorang ambil kan. Jadi, biar dia praktis. Dia dah boleh faham tu, baru belajar pasal istilah. Lagi senang. Memang pendekatan saya mendekati ini sebagai seorang awam yang mendekati Al-Quran dan saya rasa tak perlu nak jelaskan istilah-istilah yang lebih terperinci dan membebankan khususnya mereka yang ingin memahami Al-Quran ini ialah mereka yang sudah tingkat umur. Kebanyakan peserta saya yang dah pencin-pencin lah. Ada yang belajar di masjid di surau 4-5 tahun tapi belum boleh faham Quran. Tetapi bila ikuti kelas saya 6 minggu 12 jam dan alhamdulillah mereka rasa senang je mudah boleh. Itu pengalaman yang sebut gitu. Jadi mudah-mudahanlah saya ini sumbangan saya kepada masyarakat supaya dapat lebih ramai orang mendekati Quran. Kerana Allah jamin lagi mudah. Satu ustaz dah modulkan dia kan? Ustaz dah modulkan dia. Alhamdulillah. Okey. Jadi yang lain mungkin tak masuk lagi. Selamat sabar. Tak ada kata tak nak masuk. Tapi tak ada lagi dah 8:30. Okey. Tak apa. Kita mulakan. Dua orang pun tak apa. InsyaAllah. Okey. Kejap ya. Saya mula insyaAllah.